PAN lebih percaya diri, Partai Demokrat akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung bakal capres Prabowo Subianto. Masalah kata Ketua DPP PAN Saleh Partoan Daulay, partai tersebut memiliki Hatta Rajasa yang kini berstatus sebagai besan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saleh meminta Ketua Majelis Penasehat PAN itu berkomunikasi dengan SBY untuk mengajak Demokrat bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Selain itu, Hatta Rajasa juga merupakan menteri di era SBY. Saleh juga mengatakan Prabowo juga sudah bertemu langsung dengan SBY untuk melakukan komunikasi politik. Selain SBY, Saleh menyebut Prabowo juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dia juga mengungkit pertemuan Prabowo dan SBY di acara Hari Ulang Tahun HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakauri atau PPABRI Selasa 12 September lalu. Saleh menuturkan Prabowo sudah melaporkan kepada parpol koalisi mengenai pertemuan itu. Karenanya, dia menuturkan Demokrat lebih intens berkomunikasi dengan parpol pendukung Prabowo.